geladi bersih jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka digelar pada Sabtu 19 Oktober. Ketua hingga Wakil Ketua MPR RI mengikuti geladi bersih sejak pagi. Gibran tiba sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat. Geladi bersih itu berlangsung secara tertutup. Sejumlah tamu hadir seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan seluruh Wakil Ketua MPR dari fraksi juga mengikuti geladi bersih tersebut. Selain itu, sejumlah persiapan mulai dari kendaraan taktis hingga pengamanan untuk semua tamu negara yang akan hadir esok hari sudah rampung. Diketahui, MPR akan melantik Prabowo dan Gibran pada Minggu 20 Oktober. Pelantikan itu akan dihadiri 21 kepala negara utusan dan 13 perwakilan khusus. Tamu yang akan hadir di pelantikan Prabowo Gibran sebanyak 1.100 orang.